gua harap sih kalian ada yang jadi anggota DPR di sini, biar kalian bisa buat suatu peraturan yang bagus. Manda, Manda, nah Manda sama Aziza, lu macet gak sama Aziza? Aziza kita gugat ganti rugi karena bukunya rusak kok, fotonya. Nah itu boleh-boleh aja, itu namanya gugatan perdata. Nah itu haknya itu cuma pas dalam dia kasus itu atau di emang dia tuh emang yang gak bisa dituntut ya? HI badannya seketat dan sekonsentrat gitu. Aduh. Orang gak tahu. Ternyata pas kasus selesai itu ternyata. Nah bisa aja kalau sampai ketahuan ya dilaporin ke komisi yudisial. Jadi ada satu komisi yudisial kalau kalian belajar PKM itu tuh yang ngawasin hakim kalau hakimnya nggak jujur. Jaksa, karena ada gap tuh, aku masih harus ngikutin step-step tadi kan, jadi aku ditempatin di Papua kayak di daerah sana, jadi kayak kemungkinan besar untuk di satu pengadilan tuh minimal apa? Tapi minimal. Kalau nah, ini profesi apa saja yang tadi jadi presiden sama abang gue? Dan itu ada profesi. Kalau ini apa? Empat, hakim, jaksa, notaris, petugas pengadilan. Apa yang mau diprestasi? Nama kamu siapa? Aku Syara. Kelas berapa? 11 IPS 3. Gimana tadi kesan pesannya? Menurut aku seru banget karena beberapa dari kita kan ada yang mau pengen masuk hukum. Oh iya. Terus ilmunya jadi nambah gitu, jadi tahu. Terus seru-seruan di UNSA juga, dapat hadiah juga. Dan menarik sih menurut aku. Kira-kira kamu mau jadi apa? Hakim, advokat, jaksa, atau apa? Menarik semuanya, kenapa enggak? Oh. Makasih ya, Iza. Sudah. Hai, kenalin gue Putri, nama siapa? Halo, nah aku Fauzan. Dari SMA mana, dari kelas berapa? Aku dari SMA 38, kelas 11. Oke, satu-satu dong, pakai sorry. Keren. Yeay. Hai, kenalin nama gue Putri. Halo. Nama siapa? Aku Abbas. Dari SMA mana, dari kelas berapa? SMA 38, Jakarta. Kelas 11, IPA. Oke. Mau satu-satu dong untuk FOI? FOI, keren. Oke, thank you.